Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Aris Mael, dan hari ini bersama saya ada MIUI 10, iaitu iterasi yang termuka terkini daripada Xiaomi. Di tangan saya ini ada Xiaomi Redmi Note 4 dan Redmi 6 dengan MIUI 10 bersama Redmi 6A dengan MIUI 9 bagi memudahkan proses perbandingan. Jadi tanpa membuang masa lagi, ini dia antara perkara menarik yang hadir pada MIUI 10. Fungsi pertama yang anda dapat lihat ialah paparan recent apps baru dengan paparan dalam bentuk multi-apps preview. Paparan ini mengingatkan saya dengan paparan recent apps Migo OS pada Nokia N9 dan BlackBerry 10 pada BlackBerry Z10. Ia membolehkan pengguna melihat lebih banyak aplikasi yang sedang berjalan selain memudahkan pengguna menavigasi paparan ini melalui gesture. MIUI 10 juga turut mengemas kini paparan quick settings setelah mengekalkan antara muka yang sama sejak MIUI 7. Ia kini kelihatan lebih kemas dan moden selain menawarkan paparan notifikasi yang lebih besar dan teratur. Sekiranya anda pernah mencuba iterasi Android terkini, paparan ini juga hampir kelihatan sama seperti yang dilihat pada Android 90 Pie. Apabila anda melaraskan pembesar suara pada MIUI 10 ini, ia akan memaparkan paparan kecil pada bahagian kanan seperti yang dilihat pada Android 90 Pie. Anda juga masih boleh mengubah bunyi dan dering, media dan bunyi penggera apabila anda menekan butang 3 titik pada paparan ini. MIUI 10 telah mengemaskini sejumlah aplikasi terbina di dalam MIUI seperti aplikasi Weather yang kini hadir dengan tampilan lebih ringkas dan moden. Aplikasi Clocks pula dilihat hadir dalam pilihan berwarna gelap seperti aplikasi Clocks rasmi daripada Google. Selain dua aplikasi ini, aplikasi security kini hadir dalam paparan lebih moden melalui penggunaan warna dan font baru. Fungsi full screen gesture telah hadir pada MIUI 9, namun fungsi yang hadir hanya meliputi gesture ke paparan skrin utama, gesture yang bertindak sebagai butang back dan gesture untuk pertukaran aplikasi. Pada MIUI 10, kawalan gesture ini membolehkan anda menuju ke aplikasi sebelumnya dengan membuat swipe dan hold seketika pada bahagian kiri atau kanan skrin. Sekiranya anda menggunakan peranti dengan sistem satu kamera, MIUI 10 kini membolehkan anda melakukan portrait mode pada aplikasi kamera. Ia dijayakan melalui Artificial Intelligence AI bagi membolehkan kesan kabur dihasilkan pada bahagian belakang subjek. Namun hanya sejumlah peranti sahaja yang menyokong kebolehan ini, yang mana anda boleh rujuk pada senarai peranti yang dipaparkan ini. MIUI 10 kini telah membawakan tema bunyi baru yang kini menawarkan bunyi ke arah semula jadi. Sekiranya anda sudah memasang MIUI 10, bunyi ketika membuka peranti kedengaran lebih moden selain menawarkan sejumlah bunyi semula jadi yang menarik pada aplikasi penggera. MIUI 10 juga turut mempunyai pengoptimasian dari segi prestasi yang kini mampu mengawal aplikasi yang sedang berjalan dengan lebih proaktif. Ia kini membolehkan peranti membuka aplikasi dengan lebih pantas selain menawarkan sistem pengurusan cache yang efisien untuk memberi kelancaran yang konsisten. Jadi itu adalah sejumlah fungsi baru yang hadir pada MIUI 10. Ia telah ditawarkan secara berperingkat bermula hari ini, yang mana ditawarkan pada peranti terkini Xiaomi selepas keluaran 2015 dan ke atas. Jadi bagi anda yang sudah mengemaskini ke MIUI 10, apakah fungsi yang paling anda gemari pada MIUI 10 kali ini? Kongsikan kepada kami melalui ruangan komen di bawah. Jadi sekian sahaja daripada saya, Ari Ismail, untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.